Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada sekalian yang hadir, yang baru hadir. Terima kasih sahabat-sahabat daripada seluruh Nusantara, Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei, Thailand dan di seluruh Nusantara. Kisah yang pertama ini bertajuk Pantun Mayang Bertandang. Kita mulakan dengan pantunnya. Dari mayang bertandang, dari akad sumpah yang mati, dari mana datang kau bayang? Dari jasad. Mau ke mana Sri Kunani? Mayang kau sumpah aku pasangkan. Mana ke mana aku beriring bayang? Jengkalmu ladik asalnya benang, pekaknya berantah atas guntingan. Asalmu gading, usulmu jenang, derhakan. Ada sesetengah ayat yang terakhir berdapat tak dapat nak teruskan kerana ini pantun merupakan satu ritual yang tidak boleh dilengkapkan kerana dia ada dia punya soul tersendiri. Masih terngiang jelas pantun tiga rangkap yang dituturkan lewat telingaku oleh arwah Nenda. Bunyinya begitu aneh dan seakan-akan satu seruan pada penghuni alam gaib. Nama-nama yang disebut juga begitu janggal pada pendengaranku. Siapa Sri Kunani? Siapa pula Maya? Seminggu lalu, Nenda terlantar sakit. Badannya begitu kurus dengan kulit usang berkedut seribu. Pucat seakan-akan semua pendalir badannya disedut keluar. Anehnya, wajah Nenda tetap anggun dan berseri seperti perawat. Sedangkan dia sudah berusia 82 tahun. Dalam keuzuran Nenda itu, aku disuruh pulang segera ke tanah air. Mujur saja aku baru selesaikan ijazahku dalam bidang perubatan di island. Pulang segera. Kau cucu sulung dari anak yang sulung. Kau harus ada menemaninya atau dia tidak akan pergi. Suara ibu kedengaran cemas dan ada nada sedih terselit di situ. Malam tu juga aku mengambil penerbangan pulang. Sepanjang perjalanan aku teringatkan Nenda. Sememangnya aku cucu yang paling akrab dan paling manja dengannya. Aku membesar dalam jagaannya. Orangnya lembut dan suka melagu pantun. Setiap malam bulan mengambang, dia akan duduk di anjung rumah sambil melagukan pantun dan menyisir rambutku. Dia juga gemar memetik pelbagai jenis bunga berwarna putih lalu dimasukkan ke dalam buyung dan diembun semalaman. Kami tidak dibenarkan bercakap dan menegur sepanjang ritual itu dilakukan. Selepas itu, Nenda akan tidurkan aku beralaskan kain putih
sepanjang malam. Pada waktu itu bagiku tiada ada yang aneh tentang tingkahnya. Namun sekarang aku rasa ada yang tak kena. Aku terus ke kampung nenek. Sebaik tiba di tanah air, lalu langsung dibawa menghadap nenek. Hati aku sebab melihat dia yang terbaring lesu tidak bermain. Matanya terpejam rapat. Perlahan aku memanggil nenek. Nenda, Intan datang. Intan dah balik. Reaksi Nenda begitu mengejutkan kami yang berada di situ. Dia bingkas bangun dengan bertenaga sambil merenung aku lama dan tersenyum lembut. Sirih pulang ke gagal akhirnya. Temankan Nenda di sini, Ju. Dia berkata perlahan, lalu menggenggam tanganku. Serentak itu, seluruh kamar nenek berbau harum bunga sedap malam yang entah datang dari mana. Kata nenek, waris kulo sudah kembali. Mayang sudah kembali. Seri Kunaning tidak akan sunyi. Nenda menyambung kembali. Aku berpandangan dengan ibu meminta penjelasan. Tetapi ibu hanya memandangku sayu. Masanya dah tiba, Intan. Sudah tidak lama. Aku bertambah bingung. Malam itu, sekali lagi aku dipakaikan dengan pakaian serba putih dan diminta mendampingi Nenda. Seluruh kaum lelaki diminta meninggalkan rumah dan bermalam di baruh. Aku memasuki kamar Nenda. Kelihatan dia sudah mampu duduk bersimpu dan seperti biasa kelihatan anggun dengan kebaya serba putih. Rambutnya disanggul kemas. Dupa berisi kemian di sebelah kanan dan buyung berisi bunga di sebelah kiri. Aku duduk di hadapannya. Dengarlah, Dayang. Sudah sampai masanya kau menjadi mayang keluarga kita, mewarisi Sri Kunaning warisan keluarga aku. Engkau Tanjung Piah melepaskannya tunjang ini padamu dari leluhur sebelah menyebelah kita. Dengarlah pantun ini aku lafazkan dan ingatlah, wahai mayangku, jagalah ia seperti kau menjaga nyawa dan jasadku. Gunakan dia untuk melindungi warisan kita. Lalu, pantun aneh itu Nenda lafazkan dengan berlagu merdu. Suasana kamar terasa begitu dingin serta menakutkan harumnya. Aku dapat rasakan hadirnya puluhan makhluk yang tidak kasat mata di situ, seolah turut serta menyaksikan ritual tersebut. Sebaik saja Nenda menghabiskan pantun berlagu itu, jendela terbuka, diterjah angin kuat, disambut bunyi seakan gamelan dan suara orang bersorak-sorai. Tiba-tiba, kelihatan sesusuk tubuh perempuan yang sangat cantik berkemban seakan busana putri dari keraton tanah Jawa berdiri di belakang Nenda. Masa kau sudah tiba, Engku Tanjung Piah. Dia mayangku yang baru. Urusan kita sampai di sini. Engkau aku lepaskan.
Perempuan cantik itu bersuara perlahan. Jagalah mayang ini dengan baik, sesuai dengan janjimu, duhai Kunaning. Tunjangkan warisanku. Sudah sampai janjiku pada penciptaku dan juga penciptamu. Ya, urusan kita sampai di sini. Nende membalas kata-kata perempuan itu. Sejurus itu Nende merenung kusayu dan perlahan-lahan menutup mata.